welcome back to this channel Nyeritu Studio. Jumpa lagi dengan saya si Rachel. Yuk, let's go. Hari ini saya akan unbox dua figur dari Emma Studio. Siapa dia? Inilah Uzumaki Naruto dan Uchiha Obito. Yo, Mr. Mrs. yang belum subs channel Rachel, jangan lupa subs dan klik tanda loncengnya ya. Dan yang sudah subs, salam seger waras always. Ini bentuk bus daripada artbox ya, yang biasa saya sebut. Saya akan coba putar. Gambar Naruto sudah jadi Hokage, Rasengan. Kalau untuk Obito, Uchiha Obito, temennya dari Kakashi. Bentukannya Rasengan sama Rinnegan. Ini untuk Uchiha Obito, boxnya seperti ini tingginya. Cuma satu box. Lalu kalau untuk perbandingannya, lebih tinggi yang punyanya Obito. Kita akan mulai dari Obito. Ini resinnya batu-batuan seperti MH Studio yang lain. Ini duri-duri pohon yang digunakan Obito itu. Bagian bawah kita lihat nomor 31. Cuma nggak tahu limited berapa ini. Oke, now kita akan buka Uchiha Obito-nya. Ini detailnya, pewarnaan kakinya cukup bagus ya, pada kukunya juga, bagian tangannya. Obito ini diselamatkan oleh Madara sama-sama klan Uchiha. Bajunya dia, saya bersihkan dulu styrofoam. Bagian tangan, oke, kita langsung pasang sesuai dengan nonoan yang ada, yaitu di sini seperti ini bentuknya. Lalu, nah, this one, Rinnegan dan Sharingan, rambutnya seperti ini. Kita akan langsung pasang ya. Perhatikan sama-sama. Ini tetenya. Yang akan saya coba pasangkan di tangannya. Lampirannya seperti ini, cakep ya. Kepala Obito yang lain, detail matanya kalau kalian lihat kelihatan, satu Sharingan, satu Rinnegan. Lalu part tangannya yang lain seperti ini. Kita akan coba ganti. Lalu saya ambil magnetnya cukup kuat. Sekarang saya ambil part yang lain juga, yaitu kipas. Kipas yang biasa digunakan biasanya untuk oleh Madara, sehingga kita awal-awal mengira dia adalah Madara. Ini bentukan dari pegangan dari kipasnya, dipinnya. Sekarang saya akan pasang, tapi kipasnya bentuknya seperti ini. Saya akan coba pasang ya. Ush. Lalu part terakhir adalah ini. Saya akan pasang. Seperti ini keren juga ya.
Sekarang next kita akan kupas Uzumaki Naruto 619/666 Emba Studio. Untuk bagian base-nya ada slide warna keemasan di sini. Kalau yang itu warna ungu. Ini bentukan dari batu-batuannya. Ada nonoan di sini. Oke, ini tadi kalian lihat resletingnya di sana. Terus tali pengikat merah untuk jubahnya juga kelihatan cool. Tangannya yang diperban. Saat bertarung lawan Sasuke. Oke, sekarang saya akan ambil part yang lain. Yaitu bentuk dari tangannya yang megang topi Hokage. Nah ini. Saya suka Naruto film ini. Lalu mukanya yang sudah dewasa, jadi sudah punya anak Boruto nih. Alisnya. Sekarang kita akan pasangkan yuk sama-sama. Jadi sudah kita pasang. Bentuknya tingginya lebih kecil ya daripada Obito karena berhubung sama bisnya. Kalau skalanya sama. So, saya juga dapat surat cinta. Uzumaki Naruto ada Sasuke di sana. Sekarang kita akan lihat detail dari Naruto. Saya close up setelah merangkai tersebut. Oke, gitu aja. Thank you. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kesejahteraan. Mohon maaf jika tahun ini masih ada salah cara penyampaian dari kualitas video atau lainnya yang akan kami janji perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih buat penggemar setia dari Naruto Studio. Saya Rachel undur diri, pamit, dan salam sekeluarga always untuk kalian. And bye!